Penghapusan tenaga honorer mulai 2024. Penghapusan tenaga honorer mulai 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang ini dinyatakan penataan tenaga non-ASN, pegawai non-ASN dibatasi paling lambat hingga Desember tahun 2024. Larangan pengangkatan honorer baru diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang ASN, yang menyatakan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Pasal 2, larangan berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Pasal 3, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 76, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5, menyatakan pegawai ASN yakni terdiri dari PNS dan PPPK. Terus ikuti kabar media Warisan Budaya Nusantara melalui kanal siaran kami.